Ya, ini saya masih bingung nih. Gimana kita ke tempat baru ya? Mungkin kita naik aja ke atas ya. Oh, itu teman-teman ya, kita melihat lagi tuh makhluk kurang ajar. Saya masih belum tahu namanya. Apakah ada? Wow, ini dia teman-teman. Oke. Mantap, mantap, mantap. Halo semua, balik lagi bersama saya di channel Mr. Top Stays. Oke teman-teman, saya telah kembali ke channel setelah saya tidak upload sama sekali selama setahun lebih ya. Dan kali ini kita akan bermain Minecraft teman-teman. Minecraftnya udah lama banget kita nggak lihat ya. Oh, ini udah mau sore malam hari nih. Ya, saya telah menggunakan versi yang terbaru. Ini 1.16.1 Vanilla. Ya, ini versi terbaru ini kita ada Nether baru ya. Nether baru yang banyak konten baru pokoknya teman-teman ya. Saya bahkan nggak begitu cek banget. Karena saya rencana pengen cek sambil rekaman ya. Aduh, ini kenapa ada domba di perahu dah. Aduh, domba. Ya udah kita bawa pulang aja domba ya teman-teman. Waduh, kita culik domba ya. Oh ya, by the way, terima kasih atas 1000 subscriber teman-teman. Waduh, itu menurut saya banyak banget 1000 orang ya. 1000 orang itu bagaikan satu sekolahan mungkin ya. Ya itu bayangkan satu sekolahan pada nge-subscribe channel saya. Ya ini kita tidur dulu dan kita kita cek lagi versinya udah 1.16 kan. Oke, 1.16. Ya, kita akan langsung ajak pergi ke Nether ya. Karena Nether banyak banget fitur baru dan biome baru bahkan ya. Tapi karena kita sebelumnya udah pernah ke Nether, Nether yang kita masukin ini itu pasti nggak bakal jadi biome baru ya. Jadi kita harus pergi sedikit lebih jauh ya untuk mencari biome baru. Oke, kita akan langsung aja masuk. Saya pengen catat koordinasi dulu. Yang penting kita tahu koordinasi pulang ya, koordinasi portal. Ya kita screenshot aja F2. Oke, siap. Saya lupa nih ya daerah yang sudah saya explore di mana aja. Saya udah lama banget pokoknya nggak buka world ini ya. Saya buka world ini pokoknya setiap saya pengen rekaman. Kalau misalkan nggak lagi pengen rekaman, ya udah saya dimin aja. Karena ini khusus rekaman teman-teman. Waduh. Ya ada glowstone. Glowstone-nya kok pencahayaannya agak aneh ya. Kenapa? Wow, apa itu? Hello guys. Wow, udah lama saya nggak lihat guys. Oh. Harusnya ini tadi saya getok gitu ya, jadi mental ke si gasnya. Sepertinya saya mendengar suara-suara Nether baru gitu. Apa ini? Ya ini terlihat sangat berbahaya teman-teman. Waduh, bawahnya langsung lava ya. Ini kalau saya jatuh ya udah, langsung game over ya. Oh, itu teman-teman, itu ada mob baru teman-teman ya. Ini namanya apa ya? Saya lupa lagi. Aduh, saya lupa nama teman-teman ya. Mungkin ini akan saya tampilin namanya di layar. Ya, ini langsung ngejar saya teman-teman pakai crossbow-nya. Oh iya, ada crossbow sekarang ya. Sejak versi 1.14 ya, kalau nggak salah. Oh, oke, dia kalah. Ya, ini saya masih bingung nih. Gimana kita ke tempat baru ya? Mungkin kita naik aja ke atas ya. Saya mendengar musuh nih. Apakah ada? Wow, ini dia teman-teman. Oke. Mantap, mantap, mantap. Ini namanya Warp Forest. Warped gitu ya, Warped Forest setahu saya. Oke. Warped Forest. Iya benar ya, Warped Forest ya. Ya, dan ini bisa kalian lihat ya, ini terlalu rata gini. Ini berarti ini batasan kita ya, batasan chunk yang udah kita explore di sini dan ini chunk baru ya. Daerah baru yang belum kita explore. Oke, kita udah nyampe ke biome baru. Sekarang ngapain? Saya bahkan nggak tahu ya pengen ngapain. Ini ada sesuatu yang baru ya. Kita akan... Oh iya, kita punya silk touch. Saya nggak tahu ini bakal drop apa karena saya masih baru pertama kali lihat ini ya. Mungkin pakai ini bisa ya. Oh, langsung drop ya. Langsung drop block. Langsung drop block itu sendiri ya. Shroom light. Ini kayak itu ya. Kayak glowstone ya. Oke, ini kita ambil lagi. Langsung drop ya. Oke, nggak apa-apa dah. Ini cara ngancurin yang cepat pakai apa ya? Mungkin pakai kapak? I don't know. Waduh, kenapa semuanya lambat ya? Saya nggak tahu teman-teman ya. Ini pakai tools apa supaya cepat ngancurin ya? Ya, dan ini di samping kita itu ada pohon baru ini namanya apa nih namanya ya? New recipe unlock. Oke, okay, warp steam. Oke, okay, kita dapat tipe kayu baru ya, jenis kayu baru pokoknya. Ini kayu eksklusif dari Nether. Oh, ada Enderman teman-teman. Saya suka Enderman. Ya ini sambil itu aja ya, sambil
Oh, lapa. Oh. Oke, untung udah ketutup. Ya ini ada Enderman. Setiap kita lihat Enderman harus kita kenapa Enderman kamu lari lagi? Ini Enderman saya pengen bunuh ya. Karena Ender Pearl itu lumayan, teman-teman. Sini. Oh. Ayolah, matilah. Oke. Okay. Oh, dapat teman-teman ya. Kita dapat satu doang. Warped Roots. Oke, kita dapat yang baru-baru ya ini ya. Saya nggak tahu ini kegunaannya untuk apa. Yang penting kita ambil aja dulu ya. Ini juga apa ini? Crimson Root. Crimson. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi tuh hutan Crimson gitu ya. Saya belum nemu pastinya. Oh, apa ini? Ini gold pastikan. Ya, oke, kita hancurin aja. Dapat 5, oke. Okay. Dapat 2, oke. Okay. 13. Pakai silk touch, apakah bisa? Pakai silk touch pasti bisa ya. Oke, okay. Bisa teman-teman, mantap jiwa. Oh, ini saya tahu nih, ini Strider ya. Nah, tapi saya nggak bawa inian loh. Nggak bawa saddle ya. Tunggu, emang saya punya saddle. Saya bahkan nggak ingat ya punya saddle apa kagak. Ini sepertinya saya emang harus cek ya. Ini saya langsung rekaman aja tanpa cek inventory sama sekali ya, tanpa cek isi peti dan lain-lain. Ya ini banyak banget itu ya, nih banyak banget Strider gitu. Ini Strider kan namanya ya. Aduh, saya keingetan pakai mod lagi. Kalau pakai mod itu di atasnya itu ada namanya ya, di atas atau di samping gitu pokoknya. Ya ini saya merasa buntu gini, nggak ada jalan lagi. Kaget saya. Ya teman-teman, jadi cukup sampai sini dulu teman-teman ya, karena saya juga masih terlalu bingung untuk versi Minecraft terbaru ya. Ya karena saya itu sebelum-sebelumnya saya memang sering main Minecraft, tapi itu versi 1.12.2 ya, dan itu pakai mod teman-teman, pakai mod karena kebanyakan mod itu masih terjebak di versi 1.12. Dan ya, ini saya benar-benar kaget di versi terbaru. Tapi mungkin di episode selanjutnya saya sebelum rekaman nanti saya main dulu sebentar ya, jadi saya tahu oh ini begini dan ini begitu dan ono begini. Dan saya juga pasti akan baca Wikipedianya, jadi saya jadi tahu lebih lanjut ya tentang versi-versi terbaru Minecraft, atau lebih jelasnya di atas versi 1.12. Karena seperti yang tadi saya bilang, saya masih terlalu sering main di versi 1.12.2. Ya udahlah, cukup sampai sini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.